Ini surat cinta, surat sayang, surat nikah dari YouTuber maupun Google AdSense. Terima kasih buat ya, selamat siang buat saudara YouTuber yang ada di seluruh tanah Papua maupun yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya sudah mendapatkan surat cinta atau surat sayang dari Google AdSense atau YouTuber. Selama ini yang saya tunggu-tunggu. Surat ini saya baru ambil tanggal 25 bulan Mei 2021 di kantor pos Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Surat ini dikirim dari kantor pos Malaysia International Club. Terima kasih buat saudara-saudara YouTuber yang ada di seluruh Indonesia maupun lebih khusus lagi teman-teman YouTuber asal Papua, di mana atas dukungan Anda hari ini saya bisa mendapatkan surat ini. Dan juga saya berharap bagi saudara-saudara YouTuber asal Indonesia, lebih khusus teman-teman dari Papua yang masih mengajukan untuk monetisasi, semoga dapat terima. Dan yang lagi kejar subscribe akan ditambahkan, semoga amin. Dan saya berharap kita akan kerjasama bersama channel Nuken Kogoya dan juga YouTube-YouTube yang lain. Jadi saudara yang mau ingin mendapatkan hal yang sama seperti yang ada di tangan saya, itu tidak semudah-mudah. Itu harus bekerja keras, lebih keras lagi. Terutama setiap kali kita upload video yang punya kualitas yang bagus dan juga menarik, itu akan menanda sangat mudah untuk mendapatkan hal ini. Namun bagi saya itu tidak penting. Yang lebih penting di sini adalah hanya berkarya. Utamakan berkarya itu penting. Berkarya untuk bangsa, berkarya untuk tanah. Ingat, apapun pengetahuan yang Tuhan sudah kasih, jangan pernah simpan. Ketika Anda simpan, Anda akan busuk. Kalau Anda bagikan, Anda berkarya, Anda terapkan apa yang Tuhan sudah kasih pengetahuan yang sungguh luar biasa. Ketika itulah Tuhan akan terus tambah pengetahuan yang lebih besar daripada apa yang sudah kerjakan hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Nuken Kogoya, YouTuber asal Papua. Salam saya dari Papua. Wah. Terima kasih, jangan lupa juga bagikan video-video saya. YouTuber Papua, oke. YouTuber Papua, jos. Tuhan memberkati kita semua.